ayam kremes. Bikin kremesan itu gampang banget. Begini cara buatnya. Untuk bumbu dan bahan-bahannya, 500 gram daging paha ayam, 1 saset desaku bumbu marinasi, daun salam, daun jeruk, dan daun seri. Langkah pertama, ungkep ayam terlebih dahulu, panaskan air, lalu masukkan daging ayam. Masukkan daun salam, daun serai, dan daun jeruk. Masukkan 1 saset desaku bumbu marinasi. Aduk-aduk agar semua bumbu tercampur merata. Lalu masak kurang lebih 30 menit. Jika sudah, matikan api. Jangan buang sisa ungkepan ayam ya. Air sisa ungkepan diambil dan tunggu sampai dingin. Air ungkepan ini bisa dibuat bahan untuk kremes. Lalu siapkan kuning telur, baking soda, tepung tapioka, dan air sisa ungkepan tadi. Langkah pertama, masukkan tepung tapioka. Kuning telur, baking soda, dan air sisa ungkepan tadi. Aduk-aduk agar semua tercampur merata. Aduk perlahan-lahan ya. Jika sudah, masukkan ke dalam botol, lalu lubangi tutupnya seperti ini. Panaskan minyak, masukkan adonan kremesan tadi. Cara menggorengnya, pakai minyak yang benar-benar panas ya. Jika sudah seperti ini, angkat, tiriskan. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, jadi kremesnya benar-benar kremes ya. Goreng ayam. Goreng sampai berwarna kecoklatan. Jika sudah, angkat, tiriskan. Langkah selanjutnya, kita membuat sambal ya. Cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, terasi, tomat, bawang merah goreng, daun bawang, gula, garam, dan penyedap. Goreng cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, tomat, dan terasi. Jika sudah layu, masukkan daun bawang. Kemudian, angkat, tiriskan. Kemudian, haluskan. Masukkan gula, garam, penyedap secukupnya. Haluskan, ini saya menggunakan cobek ya untuk menghaluskannya. Jika sudah seperti ini, masukkan brambang goreng.
Jadi deh, ayam gremes sambal Lamongan. Selamat mencoba.